Selamat pagi. Sekarang jam 4:30. Hari ini hari ketinggalan di Jepang. Enggak sih. Hari ini Edi pulang kampung, berarti ke Indonesia. Tapi kali ini aku enggak bisa ikut. Apalagi Mirchan. Soalnya Mirchan belum selesai imunisasi. Jadi kali ini kita enggak ikut ya. Kenapa aku bangun jam segini-segini? Soalnya menyusui deh. Ya lagi minum susu. Sebenarnya kita juga mau ikut Edi, tapi ya biar aman, ya lain kali aja. Benar-benar sedih deh. Nah, Mirchan itu adalah masih umur bulan kedua kan? Jadi ya Edi juga kesepian gitu. Sayang banget kan dia. Tapi Edi ada tugas di Indonesia, mau bangun bisnis gitu. Sekarang ada waktu kan, soalnya dia dapat cuti. Kesempatannya cocok gitu. Jadi ya pergi. Aku juga udah bilang oke gitu. Jadi hatinya udah siap. Tapi sebenarnya enggak siap-siap gitu ya. Tapi apa boleh buat. Gimana? Udah siap? Belum lah. Hati aku yang belum siap sayang. Barang-barang mah udah siap semua. Kamu kenapa bangun? Soalnya aku mau nyusui. Susuin aku juga dong. Makan dulu yuk. Ayo. Mira Chan belum tahu bapak kamu pergi ke Indonesia. Tapi jangan khawatir. Dingin banget. Masih pagi ini baru jam 5 saya. Iya. Terus 4:30. Jam berapa kamu berangkat? Jam 5 lah. Jam 5? Iya, pesawatnya jam 9. Waduh, 15 menit aja ya tinggal. Iya, jadi kebersamaan kita tinggal 15 menit saya. Oh iya. Jadi, kenapa? Oh, kamu mau makan nih, Kak? Oh, enggak ya. Oke, kamu aja. Ada ini enggak? Hah? Apa? Mangkok. Ayo. Yuk. Mari kita tidur. Ya, tidur. Aku belum cuci. Masih belum cuci. Semuanya. Sebentar, Kak. Wah. Masih dingin ya? Masih tinggi ya. Syukurlah. Apaan? Waktu menyusui kan? Oh. Jadi aku bangun juga. Kalau enggak mungkin tidur deh aku. Syukurlah kamu bisa makan bareng sama aku gitu ya. Iya deh. Ini bahasa Indonesia nya telur ikan kali ya. Telur ikan tapi muntah. Mentaiko. Mentaiko. Kamu suka itu? Suka. Kelihatannya gurus kan? Ya. Gurih gitu. Emang makanan Jepang kan emang begitu kan? Kita yakin mas. Sarapan seadanya aja yang penting. Bisa sarapan bareng. Soalnya tuh jam 9 nanti transit di Singapura. Jam 9, jadi masih ada waktu ya. Tapi 2 jam sebelumnya ya? Iya, check in. Ya. Narita kan? Jauh. Jauh kan? Ya, lumayan lah. Jadi kapan kamu pulangnya? Gak tahu sayang, masih belum pasti. Ampun dah. Sebelum Mary Chan lahir, kamu pergi ke Indonesia kan? Waktu aku masih hamil. Tapi kali ini, lihat mah udah keluar. Tapi kamu pulang ke Indonesia lagi.
Gimana rasanya kamu? Mungkin mau sekalian bawa Merucan ke sana kan vaksinnya belum, vaksinnya imunisasinya belum lengkap ya? Iya. Kata dokter kan belum boleh. Belum boleh. Biar aman, biar lain kali aja. Nunggu 1-2 bulan lagi lah. Iya, bulan ini juga ada imunisasi loh. Iya. Ya bulan ada kan? Jadi nanti pas aku pulang ke sini, imunisasinya udah lengkap, kita langsung berangkat. Iya. Jadi jalan-jalan pertama gitu ya. Siapin jalan-jalan. Aku kan waktu itu. Iya. Kali ini kamu jalan-jalan? Enggak, bisnis. Bisnis. Kan aku mau buka lapangan kerja buat orang Indonesia. Tapi lama ya kali ini. Satu bulan cepat lewat. Waktu itu, tapi kali ini enggak tahu sampai kapan. Enggak tahu sampai kapan. Kemarin aku udah telepon mama. Mama siapa? Sama tetangga. Sama tetangga. Enggak, kalau misalnya nanti libur, mama bisa bantu-bantu kesini katanya. Oh. Aku minta tolong gitu. Kalau ada mama, lebih jalan. Ya, takutnya gitu kan ya. Usahain jangan pergi jalan-jalan sendiri ya. Iya. Maksudnya sama Merucang gitu kan. Sama siapa kayak gitu kan. Katanya sih mama kerja, cuman kalau dia bisa ambil libur katanya. Iya. Oke. Telepon lagi aja. Bentar. Jadi biasanya aku uang operation gitu ya. Uang operation. Iya. Urusnya. Nanti aku hubungin kamu deh tiap hari. Aku kasih kamu kerjaan ya tiap hari. Kasih apaan ya? Kerjaan yang kasih. Kasih dia aja. Gimana perasaan kamu? Jangan ditanya lagi sayang. Ninggalin istri, anak baru lahir 2 bulanan. Jangan ditanya lah. Dari semalam gak bisa tidur. Oh iya? Gak tidur sayang. Pas aku peluk Merucang, rasanya tuh sedih. Tapi kamu memutuskan kan? Bukan kali ini perusahaan suruh kamu pergi ke Indonesia. Iya sih ya. Bukan dinas kota kan? Dinas? Bukan dinas. Ya. Ini namanya private business. Apa itu? Itu dengarnya enggak enak loh. Private business itu buat jalan-jalan. Enggak, aku enggak jalan-jalan. Atau ketemu orang lain gitu. Cewek lain gitu ya. Enggak lah. Ternyata cukup deh. Banyak apa kamu? Enak. Aku juga suka kok. Di Indonesia kan gede-gede. Jadi kamu pilih itu ya? Aku bakal pilih makan nasi goreng, pecel lele. Enak ya udah ya. Nanti pas kamu udah kesana. Iya sebenarnya agak berat gitu ninggalin Merucang masih kecil apalagi kamu sendiri kan. Cuman kalau bukan sekarang kapan lagi gitu? Iya. Oleh tempatnya. Iya. Kalau aku sukses kan berarti emang setiap kesuksesan seorang laki-laki ada wanita di belakangnya. Wanita dua kan? Dua wanita. Dua wanita ya, bukan wanita yang lain ya. Nanti selingkuhan lagi jatuhnya. Tapi untung dia masih, maksudnya belum ngejar-ngejar orang loh, Merucang. Kalau udah umur kayak 6 bulan, 1 tahun, dia kan bakalan ini kan ya, ngerengek gitu. Iya. Pengen digondong papanya gitu. Pas dia papanya nggak ada gitu, wah berontak ya, ada. Langsung dia acak-acak toilet. Toilet? Itu sama Desta. Waktu kamu pulang ke Jepang, mungkin Merucang udah bisa jalan ya? Enggak lah. What? Itu mau kelamaan saya. Oh, kirain satu tahun gitu. Kan cuma ini beberapa bulan, tapi belum pasti. Iya. Enggak lah, enggak setahun lah. Terus siapa aku udah kayak gitu loh, lengkap gitu satu tahun. Kelebihan. Kayak aku enggak balik lagi ya. Enggak lah, enggak setahun lah. 1-2 bulan kali ya. Soalnya kan rencana kita pas udah selesai vaksin, selesai imunisasi ke Indonesia kan, jatuhnya bulan-bulannya udah pasti kan. Iya. Jadi harus pulang dulu, baru bawa kamu pergi Merucang. Pergi lagi. Tepe. Kalau itu baru jalan-jalan sayang. Waktu itu ya. Iya waktu itu. Sabar.
Lebihnya paspor udah ada, tiket udah tinggal pesen. Kita juga punya cuti panjang. Jangan sombong. Itu cutinya buat Meru-chan. Iya, jadi Meru-chan harus menari. Menari gitu. Aku bukan asik-asik gitu. Cuma itu aja aku sayang itu. Kamu ketinggalan semua event-event acara-acara buat Meru-chan. Aku juga masih bingung sayang. Iya. Kalau kamu ngomong lagi tuh rasanya makin berat buat ninggalin Meru-chan. Soalnya kemarin-kemarin kita udah siapin buat apa festival Hina Matsuri kan. Jadi ada apa boneka buat Meru-chan. Iya buat Meru-chan juga. Terus kalau pas apa hari ke 100 ya 100 itu juga ada acara 100 niji gitu kan. Iya. Nanti aku join lah dari Zoom. Oh dari Zoom ya, oke. Karena gitu ya aku apa aja mama aku ke sini gitu. Yeah. Terus ya aku minta papa aja ke sini. Iya. Ya kalau ditunda nanti kapan? Gitu. Iya. Gak bisa dapat dua ya. Harus pilih salah satu. Iya salah satu. Ini kan buat keluarga juga saya. Iya deh. Nanti kita bikin Hina Matsuri yang kedua aja. tapi gak apa-apa ya. Mungkin ya, tahun depan aja. Kira. Papa berangkat dulu ya. Papa berangkat dulu ya. Nanti Papa bawain oleh-oleh dari Indonesia ya. Jadi berangkat dulu ya. Mau oleh-oleh apa? Jangan nangis ya. Nanti ada mami sini. Jadi anak yang baik ya. Jangan nangis terus. Tapi emang kerjaannya bayi nangis. Bantuin mama ya.
bantuin mama cuci piring, mandiin kucing. Kucing? Cuci baju ya. Nanti kita ke Indonesia bareng. Ya? Barengnya. Ya? Bodoh amat katanya. Iya. Emang gue pikirin. Susunya mana gitu? Susunya mana? Susunya di depan tuh. Sini. Yaudah. Suka baunya itu. Jangan nangis gitu sayang. Nanti aku gak bisa berangkat lagi. Apa-apa lah. Bentar aku juga. Mirjang. Nanti kan ada Mirjang sayang. Iya. Nanti aku telepon. Iya. Tiap hari. Tapi selalu ya. Selalu. Apa kesepian? Iya kesepian. Orang yang ditinggalin ya. Ya, aku juga berat ninggalinnya. Bukan cuma orang yang ditinggalin sedih, aku juga sedih sayang. Iya. Sayang. Oh, jangan nangis ya. Mama jangan nangis deh. Jangan nangis. Aku tahan loh. Jangan. Jangan ya. Jangan nangis ya. Lihat mana? Lihat apa aja? Ya sini aja. Ya, ya. Berangkat ya. Oke. Okay. Takut telat nanti. Iya, takut telat. Takut pesawat ya. Nanti delay. Untuk kalau delay, kalau mau. Oh, iya iya. Kalau kamu kalau delay. Kalau on time nanti repot. Iya. Ya deh, baik-baik ya. Iya. Ya deh, Mirca. Mirca. Cium lagi. Berangkat ya, ya. Mirjang, sayang, bye-bye. Mata nih. Nanti kita ketemu bulan depan. Ya. Bulan depan ya. Bulan depan. Mirjang. Cium lagi. Mata. Kita ketemu lagi bulan depan ya. Luka lagi saya. Bukan kamu. Oh, aku gigit. Iya. Oh, serem banget. Belum dibuka saya. Oh iya iya. Harus buka dulu. Bye bye. Bye bye.